Viral sebuah video di media sosial yang menampilkan petugas dinas perhubungan diduga meminta uang kepada seorang supir kendaraan angkutan barang. Dalam keterangan video yang beredar, disebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Jakarta Barat. Aku adanya, Pak, saya gini aja 50 aja buat pokok. Aku, Pak, tinggal 50, Pak, bener, Pak, nih, 52.000, Pak. Ini, Pak, 52.000, Pak, tuh. Saya juga hanya uang rokok lah, kamu menari Jakarta kencing aja saya bayar. Bener, Pak, sana itu bener, Pak, aku baru pulang. Saya nggak nanya di sana, saya aja kencing bayar tadi di MCK 5.000. Iya, bener, Pak. Iya, berarti ini ya Bapak minta buat beli rokok kan, cuman? Iya, saya minta duit. Oh, minta duit. Oh, mobil saya kandangin. Ada, Pak. Aku baru mau berangkat, ya aku baru mau pulang aja belum dibayar ya semalam, Pak. Berapa duit saya, Pak? Bener. Kandangin aja mobilnya, kelar. Apa-apa, biar diurusin sama yang punya, gak apa-apa. Iya, kelar kandangin ya kan.